Father, Son, Mama, Julie. Dalam setiap
sikap dan tindakan kami. Dua, kami para guru Indonesia bertekad memperjuangkan kemakmuran para guru Indonesia yang berlandaskan atas keadilan serta hakikat dan martabat kami sebagai insan Pancasila. Tiga, kami para guru Indonesia bertekad membangun bangsa dan bekerja keras dilandaskan dengan tanggung jawab kami sebagai warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai, Bapak Haji Suwandi. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati Ketua Pekan Dumai bersama Ibu. Yang saya hormati pimpinan perusahaan di Kota Dumai yang telah hadir. Yang saya hormati rekan-rekan serikat pekerja dan guru. Yang saya hormati seluruh anggota SBSI Kota Dumai. Acara pelantikan Dewan Pengurus Cabang Serikat Guru Sejahtera Indonesia DPC SBSI Kota Dumai masa bakti Mei 2017 sampai dengan Mei 2021 kita mulai. Pembacaan doa oleh Bapak Haji Sahrin SH. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan nahmin. Hamdan wa'idin wa'idin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa karima 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatun tujina lana min rahmatil alamin wa taqdi lana ya Allah al hajat wa tutarna min al-mustaqat wa tarfa'na bi anna qadajat wa tubalna Allah nasrana min khairat al-hakim al-hakim di awla berdoa wa di kota rumah yang dia bata segenap kami menadahkan tangan meminta kepadamu ya Allah bahwasanya sesungguhnya engkau yang bersifat laisa kami sendiri saikun wahwat sebelum basir. Kami sesungguhnya pada hari ini, kami yang hadir ini bersepakat bersama-sama dengan satu itikad menghadiri acara pelantikan Dewan Kepengurusan DPC dan MPC SBSI Kota Dumai masa jabatan 2017 sampai dengan Mei 2021. Meminta keberkahan dan engkau memberi kekuatan kami kepada memegang amanah ini. Allahumma ya Allah ya Rabb, sesungguhnya hanya kepada kamu kami meminta dan kepada kamu kami bermohon. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin allazi da'a bi asraka Allah wa ta'allam bi salam wa akhir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia Pelantikan Dewan Pengurus Cabang SBSI Kota Dumai oleh Tengku Said Hasrian. Salam sejahtera kepada semua. Salam solidaritas. Hidup guru. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai Zulfiaris, yang diwakili Pak Anies, Bapak Kiba. Yang terhormat Kapolres Dumai yang mewakili. Yang terhormat dan di Kota Dumai, yang terhormat Ketua Pekan beserta Ibu, yang terhormat Ketua Komisi Misi Prof. Dr. Muhtar Kamal, yang mewakili Pak Amser Sekwil DPP SBSI Unas Sumatera, yang terhormat Ketua Pak Bu, selamat pagi Bu, yang terhormat juga Ketua BPS Kota Dumai. Selamat pagi Pak. Ya teman Bapak-Bapak, para undangan yang kami muliakan. Ya teman juga Bapak-Bapak BK Kota Dumai serta sahabat-sahabat pergerakan buruh yang saya cintai.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan kami berbagi ini kita dikumpul dalam ruangan yang pekan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selamat pemeriksaan, mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera segala guru, para tamu undangan, saya sampaikan selamat datang pada acara pelantikan guru CPSI Kota Lumajang masa jabatan 2017 dan 2021. Hadirin yang saya muliakan, dalam perkembangan di tengah arus perpolitika intern maupun ekstern, namun meskipun demikian bukanlah satu halangan bagi CPSI untuk terus membumi dan mengangkasa di bumi, lancar bumi ini. Dan dengan semangat tersebut, maka pada 2017 seperti ini kita insya Allah mempergunakan abu yang ada di Kota Dumai. Mengingat begitu banyak persoalan abu yang ada di Kota Dumai, sangat membutuhkan sejumlah tangan-tangan pekerjaan kita sebagai serikat buruh yang melayani pekerja. Mulai dari persoalan upah, status, hingga PHK sepihak yang harus memiliki payung hukum yaitu SPSI, berkekuatan memiliki dan menyuarakan aspirasi para pekerja, khususnya di Kota Lumai. Hadirin yang kami banggakan, pelantikan Dewan Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang akan disaksikan hari ini akan dilantik langsung oleh Dewan Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yaitu Bapak Sekir, Bapak Absen Hutabu. Adapun kita dari suasana tentunya atas dasar hubungan dari semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan kami sekitar mereka mengucapkan terima kasih semuanya upaya hubungan segala baik berupa materi maupun model. Begitu pula di semua kota sehingga presiden itu dan pemain yang telah rela mengorbankan waktu maupun tenaganya. Yakin pasti setiap amal perbuatan baik kita sekalian akan dibalas dengan kebaikan pula. Untuk itu di masa kepimpinan baru ini, marilah kita panggil semangat dan kekuatan kita sebagai serikat buruh yang ada di Kota Lumai yang benar-benar memperjuangkan hak pekerja yang ada di Kota Lumai. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata menyerah, tidak ada rugi, tidak ada kata pesimis. Satu untuk jalan spesies Kota Lumai, satu untuk kesejahteraan perburuan Indonesia. Hadir berbahagia, menyadari segala kekurangan dari panitia baik dari persiapan maupun dalam perusahaan pelantikan teruskan perusahaan sangat sederhana ini. Saya bersama ketua panitia mengucapkan beribu-ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK pelantikan DPC SPSI Kota Dumai oleh Wakil Sekretaris Saudara Nofri Maulana sekaligus pelantikan Dewan Pengurus Cabang SPSI Kota Dumai oleh Bapak Ketua Konsolidasi Wilayah Sumatera Bapak Amser Hutahu. Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia nomor 3372A SK/DPP/SPSI/5/2017 tentang Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dalam kurung DPC SPSI untuk kurung Kota Dumai. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan kesatu untuk namanya yang dipanggil dimohon diharapkan mengambil tempat. Majelis Pertimbangan Cabang dalam kurung MPC Ketua Iskandar, Anggota Haji Syahrin SH, Anggota Ariston SP,
Dewan Pengurus Cabang dalam kurung DPC SPSJ, Ketua Supardi SSI, Wakil Ketua Said Asrian, Wakil Ketua Monang M. Sumankalit Asos, Diana SE, Wakil Sekretaris Novi Maulana, Bendahara Sunarto, Wakil Bendahara Santoso, Ketua Konsolidasi Ismunanda, Wakil Ketua Konsolidasi Rizal Effendi, Ketua Bidang KPB Darminto, Sekretaris Tripartit Poltak Situmorang. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2017 Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia buka kurung DPP SPSI dalam kurung Profesor Dr. Mukhtar Pakpahan S.A.M.H. Ketua Umum Sekretaris Jenderal Andi Naja F.P. Paraga. Kepada Bapak Ketua Konsolidasi Wilayah Sumatera Bapak Absen Tenggulu dimohon untuk sekali. Terus rendahnya pelantikan DPC SPSI Kota Dumai
Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada kami dapat kami laksanakan dengan baik saat memberikan yang terbaik untuk pembangunan Kota Dumai ke depannya. Dan untuk dapat memberikan pekerja buruh bekerja agar guru-guru di Kota Dumai dapat menjadi guru yang handal, mengerti kepada majikan, dan akhirnya dapat kehidupan yang layak dan sejahtera. Itulah harapan kami ke depan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan motivasi ke langkah-langkah kami nantinya. Saya kira demikian sajalah atas sambutan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf di segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepentingan guru Indonesia, motivasi perjuangan.